Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bacaan kita hari ini Rabu 21 Juli 2021 diambil dari Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Rasul Paulus sangat terkesan terhadap iman dan kasih yang diperlihatkan dalam kehidupan jemaat Efesus. Hal itu membuatnya bersyukur kepada Tuhan. Ia berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat Efesus agar mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Paulus juga berdoa agar mata hati mereka terang dalam memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Allah menjamin akan memimpin dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus selama-lamanya. Dan hal ini tidak perlu diragukan lagi jika kita baca di ayat 21. Rasul Paulus juga menyadari betapa penting setiap orang Kristen mengenal Tuhan dengan benar supaya memiliki iman yang tangguh. Paulus menyatakan bahwa pengharapan itu adalah kekayaan yang tidak terduga dan tidak dapat dihitung oleh apapun juga. Dia berharap jemaat Efesus mengerti akan pengharapan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal dasar hidup orang Kristen untuk mengenal Kristus yang sesungguhnya. Yaitu yang pertama, Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dan yang kedua, kuasanya lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dunia ini. Yang ketiga, namanya lebih tinggi dari nama segala nama yang ada di bumi ini. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dan yang keempat, segala sesuatu telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Dan yang terakhir, Kristus adalah kepala dari segala yang ada. Kita pun sebagai gereja atau umat Tuhan ikut ambil bagian di dalam kuasanya. Dengan iman yang kuat, setiap orang Kristen mampu melewati segala macam pergumulan dan boleh memenangkan segala perkara karena pertolongan Tuhan. Selain itu, iman yang kuat akan mendorong orang Kristen menjadi saksi Allah, yaitu saksi yang akan berbicara tentang kekayaan kemuliaan Tuhan dan tentang kuasa Allah yang telah membebaskan manusia dari dosa dan kuasa jahat. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pada zaman ini, siapapun kita dapat terlena oleh berbagai aktivitas hidup yang membuat dirinya nyaman
sehingga ia lupa akan pentingnya mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Pengenalan yang benar tentang Allah akan melahirkan sikap, tindakan, dan perbuatan hidup yang benar pula di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya, setiap orang Kristen yang menjadi saksinya pasti akan mengharumkan nama Allah. Sudah benarkah pengenalan kita akan Allah di dalam hidup kita ini? Hal itu akan nyata melalui sikap kita sehari-hari sebagai saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dan ciri dari seorang yang hidupnya telah diubah oleh Tuhan karena firman yang murni adalah menjadikan semua keberhasilan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau sudah melewati satu malam bagi kami. Dan saat ini Tuhan masih memberi kami napas kehidupan dan berkat yang baru. Terpuji dan termulialah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih betapa besar dan banyaknya karya tangan-Mu atas hidup kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ajarlah kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia-Mu kepada kami, sehingga kami tidak menyombongkan diri kami ataupun memikirkan diri kami sendiri. Tetapi kami semakin boleh bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kami bahwa perbuatan dan kasih-Mu ajaib adanya bagi kami. Dan kami boleh menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebab Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berputus asa karena masalah ekonomi di pandemi ini maupun hal-hal yang lainnya. Kuatkan iman mereka agar tidak goyah hanya karena keadaan yang membuat mereka mengalami pergumulan hidup. Pegang mereka dan mampukan mereka untuk melewati semuanya. Dan biarlah mereka juga hanya bersandar kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami serahkan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.